Pelatih timnas Irak Yusuf Casas berharap hujan tidak turun di Stadion Internasional Basra saat melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 16 November 2023, malam. Dalam beberapa hari terakhir hujan mengguyur kota Basra jelang duel Irak versus Indonesia pada pertandingan yang juga jadi kualifikasi Piala Asia 2027 ini. Dalam konferensi pers jelang laga, Rabu, 15 November 2023, Yusuf Casas berharap hujan tidak turun dalam kondisi lebat saat pertandingan Irak versus Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu menyebut hujan bisa mengganggu permainan timnas Irak. Saya berharap hujannya tidak terlalu deras seperti yang terjadi pada pertandingan Arab Saudi di Piala Teluk, karena secara teknis akan berpengaruh terhadap permainan. Tapi kami berharap bisa menampilkan rencana permainan yang telah dipersiapkan untuk menghadapi Indonesia, ujar Yusuf Casas dikutip dari Gate Ahram. Casas, yang merupakan mantan asisten Luis Enrique di timnas Spanyol, tidak menganggap timnas Irak lebih diunggulkan atas Indonesia. Casas mengklaim Irak dan Indonesia punya karakter permainan yang sama. Kedua tim punya karakter yang sama, karena memiliki banyak pemain profesional dari Eropa, dan belakangan meraih hasil bagus, ucap Casas. Terkait peluang Irak mengalahkan Indonesia, Casas tidak menjanjikan kemenangan atas tim Merah Putih. Saya tidak bisa menjanjikan apapun, karena hasil akhir bukan hanya tergantung saya. Ada elemen lain yang bisa mempengaruhi kami meraih hasil positif. Tapi saya berjanji tim akan bekerja keras hingga kami bisa meraih target tim, ucap Casas. Pertandingan Irak versus Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Teka-teki mengenai siapakah pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya mulai terkuak. Pemain Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen disebut menjadi calon terkuat setelah dirinya kini berkunjung ke Jakarta. Sebelumnya, ada rumor yang menyebut bahwa total ada 5 pemain yang diklaim bakal mendapat status WNI dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. 3 nama kini sudah dalam proses pengurusan, mereka adalah Jay Itzes, Nathan Choeon, dan Justin Hubner. Selain itu, masih ada 2 nama lagi yang hingga kini masih dirahasiakan. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, masih malu-malu untuk membocorkan identitas 2 pemain lain yang bakal dinaturalisasi tersebut. Wisanya masih muda, tapi tidak muda banget. Sudah matanglah. Usianya rentang 23-27 tahun. Levelnya sudah senior, tapi masih muda, ujar Arya, Senin, 6 November 2023, lalu. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat mengatakan bahwa PSSI sedang mencari 2 pemain keturunan berposisi gelandang serang dan penyerang. Kini, 1 sosok pemain naturalisasi berikutnya mengarah ke nama Ragnar Oratmangoen. Pasalnya, pemain 25 tahun itu diketahui sedang berada di Jakarta. Hal ini terungkap dari unggahan agen pemain Giuseppe Cusmano di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, sosok Ragnar terlihat di antara sejumlah pria yang berfoto bersama. Jika benar Ragnar Oratmangoen ke Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi, maka tinggal 1 pemain lagi yang masih jadi teka-teki. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari klub Belgia, KV Mechelen, jelang pertandingan perdana grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mechelen yang merupakan klub yang dibela Sandy Walsh tersebut pun mendoakan agar Garuda Asia bisa beruntung dan menang di kandang Irak nanti.
Sandy Walsh kembali berangkat ke Timnas Indonesia. Bersama-sama mereka akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia, tulis Cafe Mechelen di Instagram resmi klub, Cafe Mechelen, dikutip Kamis, 16 November 2023. Semoga beruntung, Sandy dan Indonesia. Tambah pernyataan Cafe Mechelen. Sandy Walsh memang merupakan salah satu dari 27 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk bermain di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 28 tahun itu disertakan dalam skuad bersama 10 bek lainnya. Jika tak ada kendala, Sandy akan merasakan pertandingan keempatnya bersama Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sandy sudah bermain saat Timnas Indonesia bersua Turkmenistan dan Brunei Darussalam, 2 leg. Nantinya, Sandy kemungkinan besar akan kembali disertakan dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dahulu bertandang ke Irak. Mereka akan bertanding di Stadion Internasional Basra, Irak pada Kamis, 16 November 2023, besok. Kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina pada 21 November 2023 mendatang. Tentunya, diharapkan Sandy Walsh dan kolega dapat meraih hasil terbaik dalam dua pertandingan itu. Mengingat, kuota negara Asia di Piala Dunia 2026 sebanyak 8+1, dari playoff, yang membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk bermain di kompetisi besar itu. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu diperkirakan akan menjadi sosok pemain naturalisasi berikutnya setelah Jay Idzes dan Nathan Choe Aon. Ragnar adalah pemain Fortuna Sittard, tim dari Eredivisie atau Divisi 1 Liga Belanda yang dikabarkan dilirik PSSI untuk skuad Timnas Indonesia. Bersama dengan klubnya, pemain berdarah Maluku itu mencatatkan 5 assist dari 96 pertandingan dan 17 gol serta 16 assist di kasta kedua Belanda. Keberadaan Ragnar Oratmangoen sudah berada di Jakarta diunggah oleh agen pemain, Bepino83 dan direpost akun IDN, Abroad. Hal ini menguatkan bahwa sosok Ragnar adalah jawaban dari sosok yang akan menjadi agenda pemain naturalisasi berikutnya. Ragnar adalah pemain 25 tahun yang berposisi